Dilansir dari JBNN, Erick Thohir segera temui Yeni Wahid untuk bahas strategi. Ketua TKN Jokowi Ma'ruf Erick Thohir berencana menemui putri keempat RI, Gus Dur, yaitu Yeni Wahid dalam waktu dekat. Rencana Erick itu sebagai respon atas keputusan Yeni dan kader Gus Dur mendukung Jokowi Ma'ruf di Pilpres 2019. Menurut politikus PDIP Hasto Kristianto yang juga sekretaris TKN, rencana Erick menemui Yeni untuk merumuskan kerjasama dan mengkoordinasikan upaya memenangkan duet calon presiden dan wakil presiden usungan Koalisi Indonesia Kerja itu. Intinya, TKN Jokowi Ma'ruf akan bersinergi dengan Yeni dan para kader Gus Dur. Kami siap bekerja sama dengan Mbak Yeni dan seluruh keluarga Gus Durian. Saya sudah berkoordinasi dengan Mas Erick Thohir dan beliau secara khusus akan berkoordinasi langsung dengan Mbak Yeni dan menjalankan agenda strategis pemenangan Pak Jokowi Kiai Ma'ruf, kata Hasto di Jakarta Rabu 26 September. Hasto juga menyambut gembira keputusan politik Yeni beserta keluarga besar kader Gus Dur. Menurutnya, dukungan para kader Gus Dur juga akan memperkuat narasi kerakyatan yang diusung Jokowi Ma'ruf. Lantas, apakah akan ada posisi khusus untuk Yeni di TKN Jokowi Ma'ruf? Sekretaris Jenderal PDIP itu menyampaikan bocorannya. Secara struktural, Mbak Yeni memang tidak masuk dalam struktur tim kampanye. Namun koordinasi secara langsung dengan Mas Erick Thohir akan menempatkan Mbak Yeni pada posisi yang strategis, ujar Hasto.